Seterusnya, Sabah mencatatkan lebih 988,000 ketibaan pelancong dari dalam dan luar negara bagi tempoh 5 bulan pertama pada tahun ini, yang meningkat kira-kira 77.1% berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor berkata, ini jelas bahawa sektor pelancongan di Sabah terus menunjukkan pertumbuhan kukuh untuk tahun ini dan masa-masa akan datang. Beliau berkata kerajaan negeri terus berusaha untuk memulih dan membangunkan sektor pelancongan melalui pelbagai program pada tahun ini. Menurutnya, pembukaan semula pintu masuk sempadan negara memberi impak positif dan menggalakkan pemulihan sektor pelancongan negeri Sabah, yang mana daripada 988,680 pelawat yang datang, seramai 282,450 adalah pelancong antarabangsa, manakala 706,230,000 adalah pelawat tempatan. Tambah beliau, anggaran penerimaan pelancongan adalah sebanyak RM2.02 bilion, iaitu dijana dari Januari hingga Mei 2023. Pada tahun ini, katanya, kerajaan negeri menjangkakan ketibaan seramai 2.2 juta pelancong ke Sabah yang dijangka berupaya menjana pendapatan sebanyak RM4.1 bilion. Beliau berkata demikian sempena pelancaran Festival Sandakan di Padang Bandaran Sandakan Sabah pada Sabtu malam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri Satu yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri, Datuk Seri Dr. Jeffrey G. Datuk Kitingan. Mengenai festival itu, Ketua Menteri berkata Festival Sandakan 2023 bertemakan Jom Jelajah Sandakan diberi perhatian dan keutamaan sebagai antara usaha untuk menarik kembali kedatangan pelancong ke Sabah selepas pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia lebih 2 tahun lalu. Kerajaan negeri committed untuk merancangkan lagi pelaksanaan pelbagai inisiatif dan program pelancongan yang inklusif, terutama sekali promosi pelancongan dan pengembangan jaringan rangkaian udara ke arah menjadi Sabah sebagai destinasi pelancongan yang paling menarik di Malaysia. Sama ada untuk para pelancong domestik atau lebih-lebih lagi pelancong daripada luar negara.